Halo guys, welcome back to my channel. Akhirnya kita balik lagi dan gue udah siap-siap. Ini sekarang setelan gue. Gue akan menjadi groomsman-nya Bilar dan Lesti di lamarannya Lesti dan Bilar. Kita udah siap banget, udah keren. Ini sepatu kita sama semua loh, sepatu. Sama semua sekarang kita ikut nih. Ini adalah kamarnya si Lintar dan Iqbal. Yaudah guys, sekarang kita mau langsung turun. Kita mau temuin anak-anak di bawah. Ya, semoga pokoknya acaranya lancar. Kalian doain ya. Gue excited banget, sumpah-sumpah. Very-very excited. Karena ini salah satu acara pertama gue mendampingi sahabat gue yang mau nikah. Pokoknya kalian harus berdoa, semuanya lancar. Yang mau lihat di balik ini ada apa, kalian tetap pantengin ya vlog ini. Oke guys, sekarang kita udah sampai bersama groomsman yang lain. Gila, rame banget bro. Sini. Wih, udah siap. Mantap. Gue bingung nih makanya. Beneran deh, sama gue gak dapet ini. Udah sih. Sih udah dapet? Gak ada di tempat gue. Berarti gak usah dipakai dong? Enggak, belum dikasih. Ada sini. Belum dikasih. Gak ada, di gue gak ada. Tanya deh sama Adi. Kayaknya keselip. Di gue gak ada, tuh gak ada kan. Banyak yang gak ada. Sama yang lain juga. Jadi groomsman itu ada Abang Ali, Marjin. Marjin jadi ini kan, sama Adi kan. Brandsmat. Jadi brandsmatnya. Pasti. Happy birthday, Pajik. Thank you, Riz. Pajik ulang tahun. Waduh, Melmo nih. Gue liat outfitnya. Mantap kan? Melmo. Melmo, tuh. Support, Melmo. Sama yang punya Melmo, cuy. Ini yang punya Melmo. Keren. Mantap. Ulang tahun nih bang. Iya. Ulang tahun. Pajik malam ini mau traktir. Jadi kita, beda-beda warnanya. Malam ini apa ya? Oh, sepatunya beda-beda. Jadi gimana nih persiapan? Nah, kita sepatu kita sama. Persiapan-persiapan kita. Kita sama. Sama mulu gitu. Jadi gimana persiapan kita menjadi groomsman ini? Udah lalat lagi gimana, Dit? Lo udah seneng banget, happy banget pasti ya? Gue seneng banget ngeliat Gino juga bahagia. Gue gak ada gesper, cuy. Lancar ya, semoga lancar kita semua. Ada Gino juga di sini. Gino udah pas. Lo pas? Agak tight banget kelihatan ya? Enggak lah, ini mah pas. Pada ganteng-ganteng banget enggak sih? Batunya sama ya semua. Kalungnya Gino, biru juga kita. Kalungnya Gino, anjay. Anjay. Gua ada sih. Kompakin nih para makeup pada senang nih, pada ngelihat pantat pada songding. Iya anjir, bener-bener banget. Gimana persiapan kalian nih sekarang? Ketua Leslar. Oh iya. Leslar gimana? Gimana lo, anak-anak Leslar gimana semuanya? Hari ini anak-anak Leslar sudah aman kondusif, kita mensupport programnya dengan nonton dari rumah. Mantap gitu. Karena protokol kesehatan harus dijaga. Benar banget. Itu Hussein. Sini, Sen. Lo adalah salah satu orang yang bikin ini semua jalan juga kan? Enggak lah. Iyalah, lo juga bantu-bantu Bilar kan? Gue cuma support kita sebagai teman. Ya pasti lah. Tapi lo beda. Lo ini dari Bilar bukan siapa-siapa yang bawah banget sampai sekarang ngawal terus. Ya karena kan bentar dulu. Kalian udah subscribe enggak? Udah dong. Kita kasih 5 detik buat mereka subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe dulu ya. Masa cuma nonton? Subscribe lah, support lah. Lo gitu. Gimana? Udah excited mah apa sih sama ya, acara ini? Kita semua excited, lihat aja ramai-ramai excited. Gaspol. Gas. Iya, let's go. Ini udah excited banget tuh sama anak-anak. Ini yang no cut edit bukan edit ya. Cuma lama lari dengan baik sampai dengan kenapa? Kan pas banget deh. Si ini ya, si Remon ya. Dia gini aja. Jayar. Eh, lu tau enggak batasan ruang gerak gua? Ada yang kurang enggak sih? Segini udah enggak bisa. Ini gua enggak ada. Dari gua enggak ada ini ya. Nah, tingkat flex. Gua enggak ada ini. Ini Derry, ini mama kita yang merencanakan semua ini. Sini dulu loh. Kalau nggak ada Derry ini nggak akan terjadi. Nggak ada Derry ini mungkin bisa nggak akan terjadi. Atau mungkin beneran ribet ngurusin orang supaya gitu. Bener, karena dia yang bisa mempersatukan orang-orang ini semuanya. Mama habis make up ya. Udah make up mahal, pakai buba. Pakai buba kita semua. Terus sekarang gue mikirin begini jadi keburu luntur tuh. Bunda make up loh. Der, coba gimana Der? Pokoknya makasih buat semua groomsmen.
guys, man, semua orang-orang yang udah bantu kita. Terima kasih udah nyempatin waktunya. Doain semoga lancar sampai semua selesai rangkaian acaranya. Semoga dibalas sama Allah kebaikan kalian semua. Amin, amin. Maaf kalau sampai ada kekurangan. Ya ini, inilah kita. Tapi lo gimana sih, ceritain dong sedikit persiapan lo selama setahun. Ini. Setahun, setahun ya. Setahun gua mempersiapkan ini semua. Januari udah mulai kirim beberapa pitch untuk seserahan. Walaupun Bilar, Lesti turun segala macam langsung, gua mengurusinnya kayak sendiri, beban, uring, nangis. Pasti. Dan tiba-tiba lagi di PIM, bisa lagi liat barang, tiba-tiba gue cuma keluar ke lobby, gue nangis. Iya. Karena seuring itu, tapi dia di balik itu semuanya gue bahagia, gue berkah, gue ngeliatnya kayak keren. Dan akhirnya ini terlaksana itu pasti ada rasa puas dalam puas diri banget, gila. Gila, ini udah dari lama nih gue nanti-nantiin, prepare-nya. Dan akhirnya terlaksana. Terjadi. Mantap, thank you semuanya. Yuk kita foto dulu ya. Baju lo, Pak. Ini aja, fotonya gini aja agak-agak. Jadi, Adi, Bam. Lihat Raymond, lihat Raymond. Gue sedih banget. Ini ya, segede paha gua. Depan dia ntar bikin mon. Ki, jadi ini yang lu maksud ngukur. Ini yang maksud fitting. Udahlah. Jangan lucu-lucu banget. Itu udah satu handphone aja, ntar ini dikirim. Satu handphone aku aja. Emang ini? Urut udah pada ke depan. Ini perut udah pada ke depan, mama. Bebas. Okay. Bebas ya. Bebas. Tuh. Gara-gara Raymond gini. Ya bebas atau robek. Kenapa sih marah-marah? Yuk masuk bis yuk. Ayo kita mau masuk bis semuanya guys. Jadi kita mau naik bis sekarang. Gua ambil kacamata dulu ya. Oke, pokoknya ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua tadi Bandung. Bro. Sar. Sekarang kita mau sarapan. Nanti kita cerita-cerita pas lagi sarapan ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita udah di tempat sarapan bersama dua laki-laki ini. Hai guys. Jadi kita lagi sarapan. Boleh ya? Ini sarapan gua. Ini paling enak sumpah. Ini sarapan ter the best. Itu kalau misal, gua kalau misal di hotel. Pasti ada berkurang. Emang pasti. Tapi ini gua ya, kalau misal di hotel pasti selalu ini dua sarapan gua. Kenapa? Gak tau. Karena bis gua cuma bisa dapetin di sini kali. Tapi padahal setiap hari gua makan telur mata sapi setengah matang. Aneh ya. Tapi kalau gua makan yang punya hotel tuh kayak beda aja gitu. Teksnya juga beda. Beda price. Kita bangun pagi, menghirup udara segar, menikmati berkah dari Allah, dikasih makan hotel tinggal. Tunjuk kan jadi nikmat bro, ya nggak? Bener, gue setuju sama itu. Tapi lo happy ya? Kayak Bang Arpan. Di Bandung happy pan ya? Gila sih. Happy di Bandung. Gue happy apalagi Bandung, habis kan? Bandung, Pati, Solo, Jakarta, Medan udah kayak ini. Agent travel Bang Arpan. Sebentar di Bali, sebentar di Medan, sebentar di. Tapi ya sih Arpan tuh di mana-mana tiba-tiba di sini, di situ. Yang gue pertanyaan dong. Di A, udah sakit hidung dicolok terus. Lo kan pasti ini mulu. Swab terus ya? Swab, ya kan? Resiko ya. Resiko lah. Maaf guys, ada yang jatuh. Soalnya gue mau set up kamera. Bangga lah jadi Bang Arpan. Gak tau nanti bisa jadi lebih baik. Harus lah. Allah. Dua kali jatuh. Enggak. Yaudah kita makan dulu. Nanti kita sambung aja. Oke guys, jadi sekarang kita udah kelar makan. Sekarang kita mau balik ke Jakarta lagi. Seru banget. Gua mau difotoin, Di. Lo mau fotoin gua kan? Arpan, lu tuh selalu pengen ikut-ikut aja sih. Iya kan, gua pengen difotoin. Gua pengen fotonya Arpan, Arpan. Arpan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Arpan. Ini gimana, Van, kemarin? Kita kan udah habis acara kemarin. Gimana acaranya menurut lo? Apa tanggapan lo sama acaranya? Gimana perasaan lo? Yang pasti gua apa ya, bangga mau bilang sama Lesti. Karena dia udah berhasil salah satu mimpinya dia. Puji itu salah satu mimpinya dia. Terus dari motivasi juga sih buat gua. Motivasi buat kita semua ya kayaknya? Kita semua ya, kita semua biar kita bisa cepet nyusul. Bener banget, kita pengen cepet nyusul, kita pengen cepet-cepet.
Menurut lo udah sanggup belum? Mungkin kalau sanggup hidupin orang, gue sanggup. Sayang, aku akan kerja keras untuk kamu.